Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, amma ba'du. Para alim ulama wa zu'ama, para kiai, para asatidz, tokoh masyarakat selingkungan, sukadiri kasunyatan kasemen, yang insyaallah kita sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintahan sipil maupun militer, Bapak Camat Kesmen atau yang mewakili, Bapak Lurah beserta staf, RT, RW, selingkungan Sukadiri. Mudah-mudahan Sukadiri makmur dengan keadilan, adil dengan kemakmuran. Yang saya banggakan, Bapak Dewan kita, sohib saya, beliau dari fraksi Golkar. Insya Allah saya tidak aneh dengan beliau, karena beliau juga manusia biasa seperti saya. Dan alhamdulillah terjalin silaturahim akrab saya dengan beliau. Doanya mudah-mudahan nanti Pak Muji Allah berkahkan rezekinya, Allah sehatkan badannya, Allah berikan kesabaran, Allah berikan pula keadilan, sehingga kelak nanti beliau bisa benar-benar menjadi wakil kita. Amin. Para panitia pelaksana peringatan malam Isra wal Mi'raj, yang pada kesempatan ini berjibaku kerja keras dalam rangka i'la'i kalimatillah. Mudah-mudahan kebersamaan kita dicatat oleh Allah sebagai muslim pengagung syiar Allah. Amin. Nanti masing-masing kita di yaumil kiamah akan mengibarkan bendera dengan tulisan yang sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya kita akan duduk bersama di dalam surga Jannatul Na'im. Ibu bapak hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'raj kan tidak pernah minta. Semua adalah kehendak Allah. Karena Allah yang memiliki alam, karena Allah adalah sang khaliq, apapun yang ada di alam dunia ini milik Allah. Maka perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad semudah membalikan telapak tangan. Hanya dengan waktu sepertiga malam ditempuh minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Timbul pertanyaan, di mana masjidil haram Makkah, di mana masjidil aqsa Palestina, di mana Palestina Balaraja Ranasmen. Kemudian saudara hadirin, sesuatu yang ketika Allah menghendaki itu tidak akan bisa dipikir oleh otak kita. Sampai-sampai saudara seorang Abu Jahal tidak percaya. Kenapa Abu Jahal tidak percaya? Karena Abu Jahal orang pintar, pengikutnya banyak, tapi tidak punya iman. Yang menjawab perjalanan Isra wal Mi'raj adalah iman. Abu Jahal tidak percaya, Abu Bakar percaya.
Kenapa Abu Bakar percaya? Karena Abu Bakar punya iman. Maka insya Allah nanti kita ini di yaumil kiamah saudara akan dikumpulkan bareng bersama Abu Bakar As-Siddiq. Amin. Siapapun mereka yang percaya dengan perjalanan Isra wal Mi'raj itu nanti akan berdiri dan duduk bersama di bawah bendera yang berkibar Abu Bakar As-Siddiq. Alhamdulillah. Dan buat pertanyaan, Abu Jahal itu siapa sih? Abu Jahal itu wong pinter tapi orang duwe iman. Aran aslinya Abu Bakar itu Umar bin Hisham. Abu Bakar itu wong pinter tapi orang duwe iman. Lamun anak ibu bapak sekolah doang orang ngaji ngoni jadi Abu Jahal 2022. Abu Jahal itu wong pinter pengikuti akeh tapi rada iman. Lamun anak ibu bapak sekolah doang orang ngaji angkoni jadi Abu Jahal 2022. Saiki kan wake wong ketelimbang. Anak kibangga lamun jadi sarjana. Wong tuani bangga lamun anaki sudah meraih S1, S2, S3, S4, S5 sampai badannya anyem. Wah genes. SPD dengan sarjana pendidikannya, SH dengan sarjana hukumnya, Eskom dengan sarjana komputernya, SOS pembersih lantai, tapi tidak pernah sedih kalau anak-anaknya tidak mampu membaca Al-Quran. Iku wake sing model mengkono ning Cipocok, lalu digawa ning Sumadiri wake bature. Bangga kalau anaknya jadi sarjana, tapi enggak pernah sedih kalau anaknya tidak mampu membaca Al-Quran. Sampai akhirnya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, menggadaikan pendidikan hanya dalam rangka untuk kelangsungan hidupnya sang anak. Kang Haji, lamun anak kita ini orang sekolah, kone orang duwe ijazah. Lamun anak kita orang duwe ijazah, kone ngelamar megawe negatif. Lamun anak kita ini orang megawe, ngingoni anak rabi negatif. Istighfar ibu. Secara hitung-hitungan siki sekolah SD mumpung lagi ada dewan. Penguaran nih batur-batur. Secara hitung-hitungan sekolah SD ugal dina rong pulau. Ya. Dikali sebulan 600 sewu. Sepatu kalau pukulan, sepatu buku tas orang anjing ini 600.000 dikali setahun dikali rolas berarti 7 juta 200. Pinter sih pengujian itu kang dagang kayak dia. 7 juta 200 dikali 6 mulai mogok. Ya, 7.200 dikali 6. Kira. Wis hitung-hitungan gampang akan 50 juta. Gampangnya 50 juta sebab buku, tas, sepatu. Ya. SD doang ngetokakan duit 50 juta. Tahu? Belolos gua. Sampai lulus 50 juta, menang gede ini. Sampai lulus 50 juta. SMP sedina 50 juta.
Sebab sing sekolah SMP itu karep bensin motori segala. Dikali sebulan 1,5 juta. 1,5 juta dikali rolas. Ayo. Dikali 3 tahun. 10 juta. Sebab sepatu, buku, tas belum ngitung. Bismira, di 120 juta. Manjing SMA sedina kudu petong bolaru bahkan 1 sidu. Sebab terlalu wakeh acaranya. Dikali sebulan 3 juta. 3 juta dikali 12. Dikali 3 75 juta. 75 juta ditambah 70 juta 145 juta. 145 juta ditambah 50 juta 195 juta hanya untuk mendapatkan ijazah SMA. Tapi setelah mendapatkan ijazah SMA, melamar nih perusahaan, klaimen kudu ada duit 25 juta. Apa artinya ijazah? Ayo. Ngalami kan sirem. Harus ngelamar di perusahaan kudu ana PC 10 juta, kudu ana 20 juta, kudu ana 100 juta, belum bicara dan lain sebagainya, saudara. Apa artinya ijazah? Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang mereka dapatkan di perusahaan itu? Cuma gajinya gaji UMR. Pira sih gaji UMR? 4 juta kalau amplop itu gelarangan gitu. Emangnya kita nih jadi murah. Masya Allah, tuh itu gitu mah. Makanya saudara harus adil. Anak jadi sarjana, anak jadi wong hebat, tapi orang ketemu maca Quran. Engko ning dina kiamat, anak nuntut. Ning Allah jereh anak, ya Allah, ya Rabb, khudil hak min hadzal rajul, jukutan hak kita ning iki wong lanang. Jereh bapak ni sirakin apa ni orang pukul-pukul nuntut kita, utuh sirane hebat jadi sarjana. Sira jadi wong sugih, ngaku ning Allah, iya ya Tuhan, ya Rabb, kita iki jadi wong sugih, rumah kita tingkat, mobil kita mengkilap, duit kita berlipat-lipat, rabi kita papat, kita sekali tanda tangan 1 juta. Bahkan lebih dari 1 juta, bahkan pernah saya tanda tangan 5 miliar Tuhan. Saya jadi orang sukses, saya jadi orang kaya Tuhan. Saking sugih kita, kutang rabi kita, tapi gue remot. Ngomong. Ada apa aku mikir? Wong sugih. Wong sugih mau bisa baik. Ngeduati kutang dengan remot. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nuntut maning Allah, ya Allah, ya Rabb, benar kita jadi wong sukses, benar kita jadi wong hebat, benar kita jadi tanda tangan dilarang, tapi Tuhan, ya Allah, ya Rabb, salat kita ora sah, haji kita ora sah, wudu kita ora sah, Quran saya tidak mampu baca karena orang tua saya tidak pernah mendidik saya tentang agama. Hukum seberat-beratnya orang tua saya. Aku ngomong apa? Jadi pelototi kita kira. Islam itu kan punya konsep saudara, hasanah fid dunya hasanah fil akhirah. Ning dunia ni guru bagus, ning akhirat ni guru bagus. Makanya timbul pertanyaan, siapa siki wong sing paling untung-untunge wong? Sing untung-untunge wong adalah wong sing duwe anak, sing anakin ning pondok pesantren. Klemen, sebab ning pondok pesantren mah kerasani indah. Indah ya Klemen, semua berdasarkan hidayah Allah. Masya Allah, tabarakallah. Anu maning sing ngomong, Kang Haji, anak kita mau sekolah. Ora apa-apa, arep sekolah-sekolah sing penting ngajine aja tinggal. Bu. Ibu. Anak ibu wakeh sing mesantren niki kata. Wakeh sing mondok wakeh. Alhamdulillah. Terus
akan mondok. Terus anak ibu bapak kata sing kuliah. Pakai sing kuliah pakai. Terus akan kuliah ya. Sebab anak kita-kita ini juga harus ada yang ngerti tentang pendidikan umum. Pesawat yang ada di Bandara Soekarno-Hatta, gua deh kalau didorong oleh warga Sukadiri mah mendorong. Pesawat Garuda Indonesian Airways lamun digotong mal kegotong. Tapi aneh kenapa itu pesawat kok bisa ngapung di awang-awang. Anak kita juga harus ada yang ngerti tentang sains ilmu itu. Sains without religion is blind, religion sains without is blind. Malah ngerti serem munah. Jadi anak-anak yang lagi kuliah, lanjutkan kuliah hai. Sing penting ngaji. Terus anak ibu, anak sing masih di SMA. Hah? Wakil sini SMA. Alhamdulillah. Terus anak ibu bapak sing penting ke? Anak ibu bapak, anak sing masih di SD. Anak sing masih di SD. Bener. Anak ibu bapak, anak sing masih di SD. Susul anu apa waya semina di SD. Wis jam 10 itu. Anu apa di SD. Susul. Sementara saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang ini mendidik anak itu rom-romannya lebih berat. Kenapa lebih berat? Karena ada penemuan yang paling terhebat di abad 20 ini adalah penemuan HP. Yang paling hebat itu juga penemuan handphone. Kenapa disebut hebat? Karena kalkulator pindah ke handphone, jam pindah ke handphone, kamera pindah ke handphone, tape recorder pindah ke handphone, internet pindah ke handphone, apalagi Google Map-nya pindah ke handphone, terus apa? Belanja bisa dengan handphone, bank bisa ada di handphone, surat menyurat ada di handphone, televisi ada di handphone, radio ada di handphone, game online ada di handphone, hampir seluruhnya ada di handphone. Sehingga sekarang ini ibu bapak orang yang gak pegang handphone itu ketinggalan informasi. Iya tamu zat, iya bebongkong bensius paling gue handphone. Kebenda ku ingin yang duhur kuburan lagi nelepon. Tak takon ibu bongkong apa ini sirah nelepon yang duhur kuburan. Bereng jawab ampura kang haji ini ngesor lah ke sinyal. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, belum lagi ibu bapak anak-anak kita pernah dimanjakan dengan jimbot. Gak puas dengan jimbot, akhirnya anak-anak kita dibeliin PlayStation level 3 dan 4. Gak puas, jalan mereka ke warung-warung internet, ada game online. Mereka nyewa per jam 3.000 rupiah, sekarang game online-nya bisa di-download. Di handphone masing-masing ada Ludo, ada COC, ada ML, PUBG, PUBS, PUBG. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Anak-anak kita usianya masih 9 tahun, usianya masih 10 tahun. Mereka harus dipusingkan untuk beli pulsa kuota internet. Lebih baik tidak jajan mereka daripada tidak punya kuota. Betul apa tidak? Dirongrong kita. Belum lagi datang pandemi. Yang dulu kalau punya HP gak boleh dibawa ke sekolah. Sekarang ke sekolahnya gak boleh, HP-nya yang harus sekolah. HP paling gue handphone, lata. Anak-anak bangsa ini saudara, yang sekolahnya tatap muka saja dengan gurunya, kualitas pendidikannya tidak bisa dijamin. Apalagi yang sekolahnya melalui HP, tambah hancur anak bangsa ini. Betul? HP paling gue handphone, nenek-nenek HP ini HP Android. Nenek-nenek HP ini HP pinter. HP ini pinter, wongi blow on.
Bisa nih moto doang kabeh dipotoni. Apa baik digawe status. Laki ini lagi turu dipoto. Digawe status kucingku tidur. Tapi nenek-nenek gue bikin grup WA. Bikin grup WA, grupnya namanya Roni. Rombongan Nini-Nini. Nini-Nini ngedadak ganjen. Beuh, rambut dimerah-merahin. Baju yukensi. Celana leji. Jalan sore-sore. Kependak preman lagi mabok. Ditewak karo preman. Digawa ning rumah kosong. Diperkosa karo preman. Preman sepapat-papat dipingsan kafe. Nenek-nenek urup paku. Ngingkrik bebalik keluaran ning RT. RT kita ini tas diperkosa preman. Jadi RT ini nimbun di rumah kosong. Terus nyai urup paku. Urup paku kita mesegen. Preman ini nih ngejoplak sepapat-papat. Pingsan kafe. Begitu didengok menjoplak papat pingsan, RT nelfon lurah. Jadi lurah gawang bulan di sini, di gawang bulan. Si preman si mabok di gawang di rumah sakit nyampening dokter. Jadi dokter, pak ini keracunan. Jadi lurah keracunan apa dok? Sebentar pak, hasilnya masih di laboratorium pak. Begitu keluar hasilnya, lurah dipanggil, lurah. Ya, ini keracunan susu tahun 45 pak. Susu tahun 45 disedot 2022. Cuma nunggu perok walaupun. Dan wong pentil susu nenggus mengkol pun. Iya kesap tapi kesulen bingung. Wong udah diganti-ganti kan spare part. Wong udah pada ngulon pentil susu nenggus pun. Bola gitu. Terus segini. Terus. Setelah apa-apa ngedengaran gitu bayi. Tapi ini mau kan. Abu Jahal orang percaya Kang efek itu ciliki maning Kang di engcing ki Om Jula mau kita sih nganggu disuruh sih enak-enak balik maning Abu Jahal orang percaya klaimin Abu Jahal orang percaya karena ukuran Abu Jahal otak. Perjalanan ke Palestina itu kan dengan unta pilihan saja satu bulan pemberangkatan, pulang satu bulan. Abu Jahal karena koneng Nabi Muhammad. Muhammad kapan berangkat? Musim pemang. Balik ke sedurunge subuh. Alah Muhammad, si rumah ngebohong jadi wong tukang ngetuk. Minimal lamun sira arep ngebohong belajar di min kening mama. Kira Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal tidak percaya? Karena diukur dengan otak. Tapi kalau yang mengukur iman, saudara, gampang. Nih, Sidratul Muntaha milik Allah. Langitnya milik Allah. Masjidil Aqsa milik Allah. Palestinanya milik Allah. Masjidil Haram milik Allah. Muhammad milik Allah. Jibril milik Allah. Semua milik Allah. Karena Allah yang memiliki semuanya dengan mudah. Gambarannya saudara hadirin, sekarang lihat jam masing-masing. Jam ini sudah menunjukkan jam 10 kurang 15 menit. Ini kalau jam ini normal, harus dengan jarum jam yang sama, berarti besok kita baru bisa ketemu lagi jam 10
kurang 15 menit. Ya kan? Tapi sekarang kembali, jam ini milik saya. Yang pakai saya. Sekarang jam 10 kurang 15 menit. Saya mau putar berapa kali pun ke jarum yang sama, itu terserah saya. Nggak harus nunggu besok, ya kan? Nggak nunggu harus besok. Jam ini bisa saya putar 20 kali di jarum yang sama. Begitupun juga Allah menjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dengan sepertiga malam. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Oh, Abu Jahal ada kepikiran. Bu. Hei, Bu. Hei, sudah nanti. Balik juga. Hei. Orang apa-apa, balik kita mau ada urusan. Kita mau berhenti ditinggal jamaah, kita paling berhenti ditinggal panitia. Ingin lagi ceramah, ada maling motor, man. Wah, apa yang udah maling? Kita ditinggal orang-orang kalau MC. Masya Allah. Terus. Kemudian yang kedua, saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi Muhammad itu usianya 63 tahun. Makanya rata-rata usianya umat Nabi Muhammad itu gak jauh dari 63. Namun kurang-kurang semet, namun lebih-lebih semet. Namun saiki ana sing hadir umure wis 62 tahun 11 bulan sangalikur dina, berarti wis kudu siap-siap besok. Iya, jika nanti sike memusim, memati ngedadak. Hei, si barang pengen kemati mengedadak. Lah kalau ngeridit mati. Al mautu yati baktatan wal qablu sundukul amal, mati tekani ngedadak, kubur jadi petini amal. Lah aneh bi jika ngaji wong bi masih ngegawa motor di bersiki orang gering maning mati. Masih aneh, orang sah mikiri aneh. Lamun mingi ngegawa motor siki mati. Iku wis ajal. Sing aneh mah wingi mati siki ngegawa motor. Oh aneh, arane bebang komojek. Bocah siki wae sing gagal fokus. Salat orang ngaji orang Ramadan berpuasa mati bayang manding surga itu berarti mikir ya peningkatannya di wong dalem tak. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Kanjeng Nabi Muhammad umur 50 tahun diisrakan itu, Pak. Eh, Kanjeng Nabi diisrakan di mi'rajakan umure 50 tahun. Sebab Kanjeng Nabi setelah Isra Mi'raj 13 tahun kemudian tinggal di Madinah, beliau wafat. Kenapa Nabi sampai diisrakan di Mi'raj? Kan ternyata saudara, Isra Mi'raj ini hadiah dari Allah. Pertama Kanjeng Nabi diusir, dicaci, dimaki karo wong kafir-kafir Mekah. Terus Kanjeng Nabi kehilangan uang-uang sing paling disayang karo Kanjeng Nabi. Benten Abu Thalib, benten Khadijah binti Khuwailid. Itu orang-orang yang sayang dengan Nabi. Satu persatu semuanya meninggalkan Nabi. Masya Allah, tabarakallah. Sedih Kanjeng Nabi. Disebut tahun itu adalah tahun Ammul Khuzni, tahun prihatin. Ya. Sedih Kanjeng Nabi ditinggal karo wong-wong sing disayang karo Kanjeng Nabi. Satu persatu mereka meninggalkan Nabi. Akhirnya dijalankan karo Allah Subhanahu wa taala melalui Isra Mi'raj. Pak, Mang. Mang. Kanjeng Nabi ditinggal karo Siti Khadijah. Khadijah iku wong wadon sing paling disayang karo Kanjeng Nabi. Sebab pada saat Kanjeng Nabi rumah tangga karo Siti Khadijah iku dorong pernah sampai menduakan cinta. Kanjeng Nabi kan KBI rabine 13 jadi siji kaul. Jadi siji kaul 11.
Pada saat Kanjeng Nabi wafat, Rabi ini masih ada sesang. Tapi pada saat rumah tangga sering Siti Khadijah, Kanjeng Nabi tidak pernah menduakan cinta. Hebat. Kenapa? Karena Khadijah itu adalah wanita yang paling berjasa. Wanita yang pertama iman kepada Nabi. Hartanya habis untuk perjuangan Nabi. Begitu Kanjeng Nabi ditinggal wafat sering Siti Khadijah, Kanjeng Nabi kan disungi keturunan sedantennya anaknya kan pitu. Enam sing lahir sing Siti Khadijah, sio sing lahir sing Mariatul Kiptiah. Anu telu sing lanang, anu papat sing wadon. Sing lanang anu Qasim Abdullah Ibrahim, lamun Ibrahim lahir sing Mariatul Kiptiah. Lamun sing wadon Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum lan Fatimah. Anak-anak Kanjeng Nabi sing lanang kabe masih alit sedanten bari wafat. Kanjeng Nabi sampai nangis pada saat Ibrahim meninggal, sebab Ibrahim melahirin di Madinah. Begitu Ibrahim meninggal, para sahabat tetap kontuan kelipun nangis. Jadi Kanjeng Nabi, anak-anak lanang kita ini kabeh wis padha meninggal dijukuti karo Allah. Kita ini kepremen rusakkan generasi penerus kita ini tentang agama ini. Dijawab karo Allah, ya Allah Muhammad, si mantak anak lanang sirak kabeh tak jukuti karo kita, tak wapati karo kita, kita khawatir sebab sirak adalah khatamal anbiya wal mursalin. Nabi sing paling terakhir, Rasul sing paling terakhir. Bukan anak lanang sirak urip, engkau ini jadi Nabi. Sementara syarat jadi Nabi kudu lanang. Anak-anak Nabi rata-rata pading jadi Nabi. Kayak Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Nabi Sulaiman, anak Nabi Daud. Nabi Yusuf, anak Nabi Yakub. Pomoga anak Nabi Muhammad. Makanya anak Nabi Muhammad sing lanang, tapi pading ninggal. Sing urip tinggal sing wadon. Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Oh, jarang tukang ceramah cerita gak terbit. Kemudian saudara hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah. Kanjeng Nabi sedih. Kanjeng Nabi sedih karena ditinggal sering raya. Wong lanang-lanang endi bae lamun di rabine saleha ninggal iku pasti sedih ya Mang ya. Ya Pak ya? Hei, ya amat jawab. Wong lanang endi bae lamun duwe rabine nurut bareng anu ninggal pasti sedih kan? Sedih klemet sebab nang lati wadon ayu megampang. Lakan ning Sukadiri tinggal jalan-jalan ning kota manjing ning mall ning Mariana. Wake wadon ayu. Tapi nang lati wadon nurut megati, wadon saleha megati. Ya ta? Sampai Kanjeng Nabi ngibaratkan wadon salehaiku almaratu saleha kal gurabil ahsab, wadon sing salehaiku persis kaya manuk gagak ireng putih ning pelebas suwiwine saking gatine ngeglati wadon saleha. Jadi wong lanang nglamun dirapine saleha ninggal pasti sedih. Hey, tapi lamun sebaliknya dirabi terawet judes bangor lelo wakil beneran dusun walet wong wadon model mengkonon rabi model mengkonon ninggal. Hei, sedih ora? Sedih ora? Ora dia komuna. Tapi tak takut nih kalau kita Mang, tukar baik. Iya Mang Haji dirapi kejepluk. Unggal dina Mang tukar. Unggal dina Kang Haji rapi kita sedihnya baru tukar beri. Tapi kita mau komo-komo kalau kita Kang Haji kalau bebek kejati lelah wakil beneran Kang Haji dompet tak tinggal di kamar mandi doang mau nih madep pulau jadi madep ngetan sampai duit kita pening selempetan peci keperluan baik jadi rapi nih Kang iki peci kita pening selempetan peci jadi laki nih iya duit sial kong duit sial jadi kita pening peci sial keperluan baik kita pening di bekar sirat
kebegel. Urip jadi wong susah je laki dimarahi bayi sugih morep plongo minyak. Ngomong lanang mah kewajan dimarahi mah plongo. Tetengar mang, anu tetengerinan. Ngelok dimarahi rabi mah ning teneh iki ana tulisanane plongo. Gatis plongo ngomong ojek genang tilang dagang pulsa salah kirim. Mewarung salah narogi. Lah jadi nelayan bilah di negau jalek ikati negau jalek buang pelong om. Jadi batu itu dibuang jalan itu dibuang pelong deh orang dijemput mani buang pelong. Aja dok dimarahi laki mampu. Eh terus maning mang lamun duit rabi pelok lamun duit rabi model mengkonon gue ya sing judes sing cerewet gue aja di aja dipegat aja. Arab digadek kan begadek kan. Aja dipegat aja. Pelayanin Kang Haji. Wong lanang sing sabar ngadepi rabi sing model mekonon, iku uling ganjaran kaya Allah ngagian ganjaran ning Nabi Ayub alaihi salam. Jadi wong lanang sampe Kanjeng Nabi ngomong iku man sabara ala ada ikhluqi zaujatihi aqahu Allahu sawaba ayyuba inda balaihi. Wong lanang sing sabar ngadepi rabi ni, sing ale budi pekerti ni, iku bakale wong lanang oleh ganjaran kaya Allah ngegian ganjaran ning Nabi Ayub. Jadi wong lanang sing elok dimarahi rabi, lamun mati dijamin manjing surga. Alhamdulillah. Premen Kang Haji, sebab kuis disiksa urip-urip ning dunia ni. Urip jadi wong susah dia laki dimarahi bae. Anegar pedi doakaken laki kubu. Ibune tangi tengah wengi ampar sajadah, tarik tasbih, salat rong rakaat arane tahajud. Beres baca selawate, baca istighfar, angkat tangan ya Allah ya Rabb, kurang dari bising kata ku sang ibadah ning Tuhan. Kono. Esuk sambung karo duha. Ya Allah ya Rabbi rizki kula sening dhuwur langit kudu naken sening sor bumi tokaken sening jero laut unculaken sing adoh parakaken sing parak gampangaken wis gampang akehaken wis akeh berkahaken kono ndak akan lagi iki ngedoa ori lok apo lok mai do paling doyan asal waya isu ngolong ning arepan TV susu manjing ora metu ora kan gecek tengah padelang sinetron ikatan cinta. Orang pokok-pokok mikiri si Andin juga si Elsa. Apa pokok si Andin kalau si Elsa dipikiri lah ya uang-uang makan mengenin kan ya. Jadi si Andin kalau si Elsa kan masih sedulur. Lah sedulur preman ini si Andin itu kan anaknya Bapak Surya. Menang ini menang. Si Andin itu kan anaknya Bapak Surya. Si Elsa itu kan anak ibu Sarah, ya kan? Nah, jadi sudah ketemu janda ya. Tadi ngegawa anak masing-masing ko. Barang anu, kan tete adi. Lah kedemen yang lanang siji ceritanya ko. Lanang, engko menang demi. Lanang itu kan arane si Roy. Oh, arane si Roy. Si Elsa itu mending si Roy. Si Roy itu mending si Andi. Bahkan kan dibunuh kan si Roy ko. Dibunuh harus si Elsa sing dipitnah kan si Andin sing dipenjara kok kita harus ngeliat nih si Elsa aku gara-gara pun kita harus ngeliat langsung cuci Kang Haji ke berarti lak nonton udah lak nonton tunggu lak aja lak nyangka ada seri jai udah lak nonton lak kalau baru sutradara ikatan cinta itu masih bebaturan. Hei, kena telepon. Ye, sinetron yang lagi booming di RCTI itu ikatan cinta nanti tak kirim sinopsisnya. Dikirim sinopsisnya, tak pelajari. Hei, kita ngono. Si Andin, ku sedurunge dikawin karo si Al, ku pernah kawin karo lanang liyan arane si Nino. Yeah. Terus dia anak si Cici cerewet kan, arane si Rena. Darang. Hei, mengkenen-mengkenen ke kita makan orang-orang mengira maku. Ya batu dia dulu.
Alah, terus ini bapaknya Roma Irama. Aku kalau bapak kita, aku masih bapak-bapak. Lah, wong murid jadi wong susah lagi dimarahi bah. Merunya kangen sampai polong. Buruk, buruk. Udana. Terus. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, akhirnya Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa. Subhanan ladzi asra bi 'abdihi laylan minal Masjidil Haram. Lah jawab lah dore kelas lah. Jawab orang-orang. Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Di tengah perjalanan harus bertemu dengan 17 pertemuan. 5 kali diperintah turun oleh malaikat Jibril. Ini ada tilalah apa? Pertama, Nabi Muhammad dijalankan oleh Allah minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kau berangkat di sing masjid, ning masjid. Ternyata jawabannya masjid itu menjadi ukuran, masjid itu menjadi barometer. Kanjeng Nabi dijalankan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, masjid itu jadi acuan. Oke, lamun ning kampung, ning siji masyarakat, masjid ala, omah wong kampungnya paling bagus-bagus, iku tetengar wong desa kurang pati demen ibadah. Anu kanon? Tapi lamun masjid dia bagus, omah wong desa ini paling jore-jore, iku tetengar wong desa iku demen ibadah. Tapi saya ingin maaf, wakai wong sing bisa ngebangun jalan, tapi orang bisa ngebangun jembatan. Masjid dibagusi, tapi sing ajine wis raka. Ya ta? Jembatan jalan mau bagus, jembatannya tugel, lah wong balik mani. Masjid bagus-bagus, speaker kenceng-kenceng sing adan petua-tua. Ngerunya kakan bari tarhimkan ya subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ba'dama amatana wa ilayhir rusul. Tangi-tangi. Waktu subuh tinggal setengah jam ini. Yo, barang-barang berjamaah subuh. Ala kilak-kilak kegati. Selawatan ayo wajor, ayo wajor. Rangkong, banyak wajor, wajor. Ala kilak-kilak subuh. Sampai subuh nabu beduk dewek adan jeng salat dewek beres salat subuh ngoceh pengen rawang bening masjid unik beterung di paten ngajinya salat subuh jawab baik rizwi matakan jol jirah masjid coba mau menom makan tegar itu tuh. Assalamu alaikum. Ya Imam al-Mujahidin. Ya Rasulullah.
akhir di gune suka diri. Siapa gune cinta sih? Si PI. Makanya saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita rindu, kita kangen dengan suka diri tahun 90. Suka diri tahun 80. Wah. Waktu itu belum ada listrik. Pemuda ngalo nenggo obor tangan-tangan nih nyekel Quran. Berangkat nih rumah ustaz, ngaji, waktu pun ngaji masih nganggo damar toto. Asal beres ngaji leng cumur ireng. Ireng. Perawani ngebaris nyekel Quran. Masya Allah, sampai mahir baca Al-Quran. Tidak bisa dipungkiri saudara, kita orang Serang, kita orang Banten, ketika keluar dari Serang sangat dihargai. Mereka yang jadi ustadznya, mereka yang jadi tokoh masyarakatnya, silo ngadepi wong Banten, magelem jadi imam, ya kan? Sebab wong Serang mah maca Quran fasih. Beuh, sampai marhaba ketika lagu-lagu. Ada lagu Husaini, ada lagu Rohbi, ada lagu Hijaz, ada lagu Sika. Iku marhaba iku. Sampai wong Serang saking mahire saudara ini uluk salam di lagu, uluk salam. Iya tukang haji, oh premen uluk salam di lagu. Wong Serang kan namun uluk salam ya, di lagu. Salam, salam, salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمامة يجمع الليل Valeu.
qasidana lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladhi turja syafa'atuhu likun lihaudin minal ahwa limuktahami ya Rabb balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Terus balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ya wasi'al karami waghfir lana ma madha kita kangen dengan Sukadiri tahun 90 ya, pemudanya pada saat itu kalau ba'da maghrib malam Jumat rajin baca Quran. Kemana anak-anaknya? Belajar ngeja, alif jabar a, b jabar ba, ba, ba. Alif jabar a, b jabar ba, mah abah. Bapak ketang eja kalau kita mampu. Coba bapak nilai di eja. B jabar ba, b jabar ba, ba, ba. Kampai saya kumim jeremi, sintan, sinja, bersan, bapak kumisan. Ibu tuan itu tuh, jadi ibu tuan kebisa ngejak warung sini ngarep pak. Iku warung kacang, coba diajak ibu tuan warung kacang. Wow, dikurung kapi cang-cang warung kacang. Ibu tuan, bapak tuan ini mengol, jadi bapak tuan ini, bapak tua mah doyan mangan dikikin. Apa itu bapak tua? Gegetuk.
Coba gegetuk dia aja. Oke, dia ugat-ugat teh dipatok gegetuk. Indah terasa. Kemudian saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, masuk masjid pada saat itu sepertinya kita tuh indah masuk ke masjid. Turunnya pada ning masjid pengen. Ya dah. Sampai anak sing turun ning masjid orang salat subuh diceburakan ning kadang. Diceburakan. Masya Allah, tabarakallah. Selawatan terarah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahu Rabbuna nas'aluka salaman min afati dunya wal akhirah. Merinding kita dengar selawatan itu, timbul kekinian. Masya Allah, tabarakallah. Berwakil YouTube, bocah cilik ngedeleng YouTube selawatan, nyetel speaker dewe. Mun ana, mun laka ora papa. Jadi ternyata saudara diri jamaah yang dimuliakan Allah, masjid itu menjadi barometer. Masjidnya bagus, berarti wong demen ibadah. Yakin tambah, masjidnya wakil sinisi. Barangan itu di jembatan ini rusak. Jalannya bagus, masjidnya bagus, laka si ngaji, laka si ngisi, iya kan? Wong tua dimarahi kalau rabi ini, tidak rabi ini, wis tua, salat di rumah baik, orang beranak jadi mati, cerewet silaku. Dah wong iya ini wis tua cuma salat di rumah baik, mana wong dimati? Ya 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 berangkat ya berangkat. Nyampe ning masjid, bareng nyampe ning masjid terus Sulaiman ini balik. Berapin apa nih balik maning kene? Ning masjid deh, buat cilik mah dulu. Napa wong tua nih? Eh, lah tutup bakal dewe kita sing imam. Ero ora gitu. Untuk kita mah bodoh. Ya, banyak kan terjadi. Arab mancing masjid kudu nginggep. Aduh wong lek. Ya. Karena wedi bukan jadi imam. Masyaallah, tabarakallah. Makanya saudara ini di jamaah yang dimuliakan Allah, Isra Mi'raj itu pendalaman akidah, penanaman keimanan. Sampai yang diukur masjid ke masjid, masjid ke masjid. Perjalanannya saudara hadirin harus dipertemukan dengan 17 pertemuan. Harus dipertemukan dengan 17 pertemuan. Di dalamnya juga Nabi harus diberhentikan 5 kali oleh malaikat Jibril diperintahkan untuk sholat. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian saudara, sampailah Nabi di Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa, Palestina. Ada apa nih Palestina? Ada apa nih Masjidil Aqsa? Jadi ternyata saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita pengen tahu di mana gerbang langit dunia itu terdapat di atas Masjidil Aqsa. Lamun ibu bapak pengen urun ingin di gerbang Serang Timur, gerbang Serang Timur tuh anane ning Kemang. Ningin di gerbang Serang Barat anane ning Taman. Lamun pengen uruh ingin di gerbang langit dunia itu adanya di atas Masjidil Aqsa. Onon. Jadi makanya Nabi itu lurus magawa buruk sing Masjidil Haram Kanjeng Nabi nunggang buruk sampai ning Masjidil Aqsa. Buruknya di dadung ning Baitul Maqdis. Wis mongonon Kanjeng Nabi manek ning duhur. Manek ning duhur nganggo anda, andane digawe sing emas. Ono. Oh, jadi ternyata di atas Masjidil Aqsa itu ada Babul Hafalo. Namanya Babul Hafalo, pintu langit dunia itu. Dijaga oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat ini
mempunyai per satu malaikat itu mempunyai anak buah 70.000. Jadi 70.000 dikali 70.000 dikali 70.000 sebanyak 70.000. Kurang lebih malaikat yang menjaga pintu langit ini, malaikat yang menjaga langit ini seluruhnya ada 49 miliar saudara. Malaikat itu kawaiannya 49 miliar. Jadi langit, oh sama langak-langak itu hormat ke dalam. Karena makhluk Allah sing bisa ngilang itu nanti ketelur. Siapa-siapa yang bukan haji? Pertama malaikat bisa ngilang. Roh-roh makhluk Allah sing bisa ngilang itu setan. Telur makhluk Allah sing bisa ngilang itu wong sing duwe utang. Salah tegitan. Ini yang mulai mikir saya kemarin. Mas Padang. Kemudian saudara hadirin, itu pintu langit dunia itu dikunci, tidak akan bisa ditembus dengan kekuatan apapun, terkecuali hanya bisa ditembus dengan kekuatan sholawat. Makanya kalau kita berdoa nggak baca sholawat, doa kita nggak bakalan bisa sampai. Karena doaku kudu tetakon. Hei, aja karep dewek, pukul jadi wong miskin ngedoani jok dawa umur. Lah ditawakan kan umurnya karo Allah lah miskin seumur umur. Oh bro, karo wong tua. Tak takon nih pak, umur pinter. Walang bororo ji. Weh mantap, eh iya iya. Walang bororo ji. Batur-batur apa malamnya tersinggung rip. Nah apa ji, ngomong-ngomong uang. Wiwitan gue sepading rungkat. Lah ke kabe pak, rengsek. Doakan gue apa yang menikah umur ini. Mbak, presiden sing bagus. Menurut apa sih, Jokowi bagus banget. Ayo, parah Jokowi. Ekonomi acak-acakan, cik. Sing bagus. Bagus, Mas Soeharto, mantep. Ekonomi ini bagus. Dulu zaman Soeharto waktu pun rapi itu masih nol. Ya wis bah, mulai ditambahi di umuri karo Allah satu setahun maning gelap. Weh, wadung bororo kayak aku bature. Ditambahi satu setahun maning kita ini udah dipanitia kiamat je. Tak tahu bocah pemuda umur ada gaul ki bocah pemuda bang apa yuk yuk. Ada jadi ini ngopi mana? Bulan ini ngobak tuh kopi ini ngobak jadi bocah pemuda. Woi emang hebat wong kono kolor. Ih rupanya wong kesemen kayaknya. Ego je bareng anu. Ngomong nih rabi nih saya. Sayang, itu kopi ki saya. Jadi bocah pemuda, wih mantep apa tuh bisu gue kejelok rabi ku sayang baik. Aja kayak omong. Apa masih mantap ngelok sayang nih rabi rekeningan narani. Rabi bisu bertengah. Sampai akhirin kanjeng Nabi manik. Monggo anda, anda ini kami sing emas. Ternyata anda itu sampai detik saiki dereng diangkat sering Allah malah gantung. Amin. Sebab seluruh arwahul mukminin mukminat yang kelak nanti arwahnya akan sampai ke dalam surganya Allah itu nanti akan menginjak pada tangga anak-anak tangga yang pernah dipakai oleh Nabi Muhammad saat mi'rat sampai ke dalam surganya Allah. Jadi Isra mi'rat itu sebenarnya saudara untuk kita juga. Masya Allah, tabarakallah. Sampai akhirnya Rasul bertemu Allah,
diwajibkan sholat 50 waktu. Ditanya sama Nabi Musa, ya Nabi Musa sholat sih, umat sirah Muhammad seket waktu. Umat sirah diwajibkan sholat seket waktu, kayaknya tas ngisi malah kebun cecewok Muhammad. Alhamdulillah. Kori kita yang dari Jambi baru sampai. Tapi kita ini usah suriren. Harap apa ini hitung-hitungan nah ini gak bener. Baik, kita baik. Gue sampai ke surga. Dari kawan mau jangan-jangan. Om gue yang mau sahib akrab dengan dibayu ke pendaki yang ini. Belanya mau pendak pak ini mau. Ada apa pun belanya mikir rumput. Berarti wong hasut. Belanya mau hasut gue mau ngonon mau ngelian cintu kukul kas jadi gitu kos kadon. Lalu nyambung. Balik maning. Malang gak sih. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi jalan terus manik sampai ceritanya Kanjeng Nabi ditakoni karo Nabi Musa, Muhammad sholat teh diwajibakan seket waktu, tebak jok dikurangi tinggal 5, sampai akhirnya sekalipun 5 jereh Kanjeng Nabi Musa mal bakal kuat. Teluk manik, teluk dikurangi. Wa inna hadza kabiratun illa 'alal khashi'in. Salat ma'afun terkecuali bagi wong sing khusyuk. Makanya rata-rata ibu bapak hadirin, lamun ana waktu salat iku setan rapat. Anu ngadan. Hayya 'alal setan kesemen, setan si pocok, keramat waktu. Terus Pulau Tunda, Bojo Negara. Apa bani rapat, tapi paling wakil setan suka diri. Anak apa itu setan rapat? Ngegoda supaya salatnya aja awal waktu. Salat aja awal waktu. Gampang, salat bisa lo jam rolas nih. Nah, tapi sholat itu tetap awal waktu. Jadi setan los awal waktu, tapi bacaan sholatnya ngebut. Makanya rata-rata jadi makmum, lamunannya imam kendor, pada murid demen. Imam juga sholim, juga murid dati-dati. Aku juga bilang, enggak saya bukan lagi, bismillah, kemana. Usol. Usolli wallahu anjay Allah ma'ajim ta'amil berjaya jaya ilahi ta'ala jadi macam pemuda tadi dia menanti dia Allah usolli makmum jengkel. Makanya rata-rata makmum itu kalau imamnya kendor pada gak setuju. Pada orang setuju, kok mau Tarawih mau kendor, waduh wis demo bocah. Tarawih di kendor. Salat di mau bocah. Di Tarawih di mau. Hari konon Tarawih ini di salat. Ganti mami, ganti kalau di minum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malikumuddin ya kana bdi kana surah terus tak surah terus tentang gerbatu bi alai marabtalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Mewah hamila. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, mantap. Saya ngurus di setuju. Sing kuat coy di kiri. Dikontrak model motor. Pemegang rombalin salam ngingkrik gue balik bang nge wah adik tapi masih pake si buruk masuk bodoh modal urusan
Makanya saudara, yang ketiga setan datang lagi menggoda kekhusyuan. Kekhusyuannya hilang. Maka saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, melalui peringatan Isra wal Mi'raj ini mudah-mudahan kita sekalian bisa memperbaiki sholat kita. Amin. Karena ketika kita sudah mampu memperbaiki sholat kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Karena sholat yang menjadi patokan dan barometer kehidupan kita. Jangankan di dunia, sampai di akhirat, tetap yang akan dipertanyakan oleh Allah tentang diri kita adalah bagaimana sholat kita. Mudah-mudahan nanti masjid ini semakin ramai dengan penghuninya. Amin. Yang biasanya sholatnya 5 waktu di rumah, rajin berjamaah. Amin. Sing sampun berjamaah, mudah-mudahan ditambahi sering sholat sunnah rawatib. Sing sampun sholat sunnah rawatib, mudah-mudahan ditambahi manih sering sholat sunnah duha termasuk tahajud. Sing pada akhirnya sholat kita baik, hidup kita baik. Fa'idah kumidat, kumidat sa'idil a'mal. Wa'idah rudat, rudat sa'idil a'mal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adzan Allah. Wa'iyakum ajma'in. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun yang depan ke depan lebih sukses lagi. Amin.